Baru-baru ini, hangat dipekat-tekan mengenai sindiket Macau scam di Malaysia yang menggunakan popularity artis untuk menjalankan kegiatan mencuci duit haram melalui pelbagai usaha sama dan perniagaan sah. Timbul dakwaan kononnya memperoleh dana perniagaan dari individu berstatus datuk yang sedang disiasat oleh PRM, Caca Maimbong menafikan sekeras-kerasnya perkara tersebut. Menurut Caca, susulan dakwaan tersebut, dia menerima kecaman akibat daripada fitnah dan kenyataan palsu tersebut sehingga menjejaskan reputasinya. Saya diberitahu ada beberapa individu di media sosial telah mengeluarkan kenyataan fitnah dan tidak benar terhadap saya. Dikatakan saya memulakan perniagaan daripada individu bergelar datuk dan saya terlibat dalam aktiviti Macau scam dan juga perjudian online. Saya menafikan sekeras-kerasnya fitnah dan kenyataan palsu itu. Sebelum pembocoran Macau scam, saya tidak mengenali datuk itu dan tidak pernah berhubung dengan dia, kata Caca menerusi kenyataan yang dibuat naik di Instagram pada 17 Oktober 2020. Sebelum ini, foto Caca bersama beberapa individu yang sedang disiasat SPRM atas tuduhan pengubahan wang haram dipercayai di sebuah kelab malam menjadi tular. Caca menegaskan gambar yang tular itu diambil sekitar 3 tahun lalu dan hubungan mereka sekadar kenalan sahaja. Jelas Caca, produk keluaran dan perniagaannya itu ada kaitan dengan kes tersebut dan ia merupakan kerjasama dengan sebuah syarikat ternama di Malaysia serta Asia. Saya juga ingin mengesahkan bahawa gambar yang telah di media sosial itu diambil sekitar Januari 2017 dan ketika pertama kali saya bertemu dengan Datin itu sebagai kenalan dan bukannya sebagai rakan karib. Saya juga ingin menegaskan bahawa sumber dana perniagaan saya merupakan hasil titik peluh saya. Ia tiada kaitan dengan pelibatan dana atau modal dari sumber lain, tegas Caca. Dalam pada itu, Caca berharap pihak yang bertanggungjawab berhenti menyebarkan fitnah dan kenyataan tidak benar mengenai perniagaannya serta membuat permohonan maaf secara bertulis kepadanya. Saya berharap orang-orang yang bertanggungjawab untuk menyebarkan kenyataan fitnah dan tidak benar akan berhenti serta-merta dan memohon maaf secara bertulis kepada saya. Dengan peguam yang mewakili saya, kami akan mengkaji langkah-langkah yang boleh diambil seterusnya untuk mempertahankan hak saya. Dan saya tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap beberapa individu tersebut, kata Caca.